kita orang Melayu, kalau kita ada Al-Quran dalam dada kita, Allah Ta'ala angkat derajat kita. Jangan tunggu kita jadi orang Arab. Adakah hukum nombor 6? Nabi tak. Mana ada hukum Nabi tak buat? Dia sembahyang tarawih, dia buat bukan 8-8 sambung lagi bagi 20-20. Dia masuk pula qiyamul lail. Dia bangun sahur sunnah dia buat. Oi, semua dia buat. Tengoklah anak-anak sayang mak abah, rindu mak abah hari-hari. Tak boleh lupa yang hari tak boleh. Nak pergi buat baik, nak pergi berbakti pada mak abah. Bukan tempatnya, bukan kerana ia diciptakan untuk terisi dengan hal-hal tersebut. Tiba-tiba datang satu kafilah ataupun kabilah yang datang sampai ke tempat salat baginda dan para sahabat, dan kafilah tadi membawa barang dagangan. Kepada orang-orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala ingin kita merasakan bahawa musibah itu sebagai rahmat. Kerana apa? Kalau hidup kita ni biasa-biasa sekalipun, kita masih lagi ada seorang ayah, kita masih lagi ada seorang ibu yang mendoakan kesejahteraan untuk kita sebagai seorang anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam thumma amma ba'. Hadirin hadirat yang dan sidang penonton yang dimuliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua dalam sebuah program bertajuk Sirah Nabawiyah Keagungan Badal Al-Kubra, anjuran Pusat Islam USIM dengan kerjasama Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia SPMM, Sekretariat Pusat Islam SPI, Rakan Siswa Yadim RSY, University Sains Islam Malaysia.
Untuk makluman hadirin sekalian, program kita pada malam ini merupakan salah satu program yang dianjurkan bersempena Carnival Warm Up Ramadan 2.0 yang diadakan bermula pada 20 Mac 2022 sehingga 1 April 2022. Kami amat mengalu-alukan para hadirin sekalian untuk mengikuti kami di media sosial Pusat Islam USIM bagi mengetahui lebih banyak info berkenaan program-program yang bakal berlangsung. Untuk program Sirah Nabawiyah Keagungan Badan Al-Kubra ini, kita akan dibantu oleh jurubahasa isyarat sebagai usaha untuk memastikan rakan-rakan OKU pendengaran yang mengikuti program ini turut sama mendapat manfaat insya-Allah. Jurubahasa isyarat atau fellow pekak bertugas pada malam ini ialah saudari Mim Tasnim Rebi, merupakan mahasiswa tahun 2 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan Puan Siti Ramna Kamarudin, fellow di Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum Umi. Sehubungan dengan itu, kami juga telah melancarkan tabung sumbangan bersempena dengan Ihya Ramadan. Para penonton yang ingin menyumbang boleh merujuk kepada nombor akaun bank yang tertera di skrin. Sumbangan daripada hadirin sekalian sangatlah dialu-alukan. Baiklah, sebagai pembuka tirai majlis kita pada malam ini, izinkan saya untuk dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Zikir munajat pembersih jiwa, doa di pohon menjana takwa. Bagi memulakan dan memuliakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, majlis mempersilakan saudara Abra Firdaus Alwi untuk memimpin bacaan doa. Tafadhal mashkur. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursaliin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, di majlis yang mulia ini kami merafa'kan rasa kesyukuran kepadamu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang engkau kurniakan kepada kami. Maka dapatlah kami berkumpul di sini untuk menjayakan program Sirah Nabawiyah Keagungan Badar Al-Kubra bersempena dengan Carnival Warm Up Ramadan 2.0 ini dengan jayanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami agar kami mendapat kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan akhirat. Berkatilah setiap usaha-usaha kami dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mencapai kejayaan. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar diberikan kemudahan dan kelancaran sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya, tiadalah daya dan upaya kami melainkan hanya dengan izinmu, Ya Allah. Allah menja'al jama'ana haza jama'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara Abra Firdausi Alwi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga yang baik kita mulia, kita mulai yang baik juga kita datangi insya-Allah. Untuk makluman para penonton FB Live, anda semua diminta untuk mengisi borang kehadiran yang akan diberikan di ruangan chat ataupun komen 20 minit sebelum majlis berakhir. Sebelum saya meneruskan program pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita. Okey? Baiklah. Beliau merupakan seorang yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Nizamuddin Zakaria,
Beliau memegang gelaran Doktor Falsafah dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia. Kini beliau sedang berkhidmat sebagai pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM, Ahli Majlis Agama Islam Perlis dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti Kolej Universiti Islam Perlis. Saya kira panel kita pada malam ini seorang yang luar biasa dari sudut kealiman dan keilmuannya, insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua penonton-penonton live, juga kepada doktor. Baik, sebelum kita beralih kepada perkongsian kita pada malam ini, suka diingatkan kepada penonton di FB Live untuk sama-sama kita kongsikan link siaran langsung program kita pada malam ini di semua platform media sosial yang ada. Baiklah, berkenaan topik kita pada malam ini, Sirah Nabawiyah, keagungan Badal Al-Kubra. Suatu kisah yang tidak asing lagi buat kita umat Islam. Okey, suatu kisah yang begitu istimewa dan amat besar ertinya bagi kita. Apatah lagi apabila ia berlaku dalam bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Jadi ayuh sama-sama kita dengarkan lebih lanjut berkenaan topik ini daripada panel jemputan kita. Tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada Dr. Nizamuddin Zakaria. Tafadhal, mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan lagi kasihi saudara Zaid Abdul Karim yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, begitu juga para hadirin, para penonton dan juga seluruh jawatankuasa teknikal, jawatankuasa penganjuran Carnival Warm Up Ramadan pada kali ini. Semoga kita dalam rahmat, dalam barakat, dalam sihat, dalam afiah hendaknya. InsyaAllah pada malam ini kita akan memperihalkan satu topik yang berkaitan dengan satu keagungan yang berlaku dalam sejarah dan dalam sirah junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu moleklah dan cocoklah untuk digelar keagungan Badar Al-Kubra. Dan kita cuba kaitkan bagaimanakah Badar ini berlaku dan bagaimanakah keterkaitannya dengan bulan yang bakal kita sambut, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Para hadirin, para penonton muslimin wa muslimat rahimakumullah, sesungguhnya bulan seribu bulan yang merupakan penuh dengan seribu maknanya, dengan fadilatnya, dan ia digelar sebagai penghulu segala bulan. Rupa-rupanya membawa kita kenangan, membawa kita lembaran sejarah bahawa itulah kemuliaan, itulah keagungan dan itulah keperkasaan, kekuatan, kemenangan umat Islam dalam lipatan sejarah silam telah pun direkodkan dan dirakamkan oleh para ahli sejarah bahawa daripada negara Islam yang tidak tertubuh, maka tertubuhlah negara Islam. Daripada tidak berdaulatnya untuk mengangkat dan meletak martabat syariat Allah, maka dapat ditegakkan dan dimartabatkan syariat Islam di Mubi Madinah Al-Munawarah. Daripada penghijrahan itulah akhirnya membawa kepada pertahanan dan juga sistem kedaulatan negara, di mana Nabi telah pun membawa para sahabah untuk mempertahankan negara Islam, mengawal persempadanan. Lalu klimaksnya yang kita dapat kita saksikan dan kita cuba memperihalkan pada malam ini ialah bagaimana daripada zon yang begitu lemah dengan kuantiti bilangan umat Islam yang sedikit, akhirnya impak dan juga kesan implikasi daripada Badar Kubra ini membawa aizah, membawa keagungan, membawa kemuliaan untuk umat Islam. Maka ia bukanlah sekadar
sesuatu yang kebetulan ataupun rezeki yang sekadar tiba-tiba datang tanpa ada perancangan, tentulah ia berdasarkan perancangan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ketibaan Ramadan sebagai musim untuk mempersiapsiagakan, para ulama menyatakan ia adalah proses bagaimana perubahan daripada jiwa kehaiwanan, jiwa kebinatangan, nafsu kebinatangan yang rakus berubah, penyucian rohani, mencapai peningkatan diri. Dan itulah musim Ramadan yang sebenarnya. Lalu Allah telah rakamkan perihal kefarduan dan juga kewajipan berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat yang 183 ini ialah menceritakan tentang kefarduan puasa di bulan Ramadan yang pada tahun kedua itulah sejak daripada bulan Rejab lagi ataupun bulan Syaban telah pun diturunkan ayat kefarduan berpuasa di bulan Ramadan, ibadat yang kedua teragung selepas ibadat solat dan selepas kita memeluk agama Islam, mengucap dua kalimah syahadah, maka ibadat berpuasalah merupakan ibadat yang teragung selepas menunaikan as-salah. Daripada ayat yang menceritakan tentang puasa, kita tengok bagaimana susun atur dan kronologi yang diletakkan ayat pada yang berikutnya selepas daripada Allah menceritakan tentang kewajipan berpuasa, wa syahrul ramadan, dan disebutkan syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum, sampailah kepada iaitu walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum walallakum tashkurun. Ayat ke-110 kita cuba tengok. Ayat ke-110 Allah menyebutkan waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah pada jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman dan melampau. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, sampailah kepada ayat iaitu waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin, dan perangilah mereka dan berjihadlah sehingga tidak akan berlaku lagi iaitu kekacauan, kerosakan dan juga gangguan daripada puak-puak musuh, dan akhirnya akan terdaulatlah agama Allah. Dan sekiranya mereka berhenti daripada melakukan serangan, melakukan juga permusuhan kepada umat Islam, maka fala udwana illa ala zalimin, maka tidak perlu lagi bermusuh melainkan kepada orang-orang yang zalim. Dua ayat yang kita sebutkan pada malam ini, ayat as-siyam iaitu puasa dan ayat jihad, merupakan adalah merupakan kaitan dan hubungan di antara Badar yang kita nak nyatakan, juga Ramadan yang bakal kita sentuh kemuliaan dan keagungannya. Bahawasanya tidak dapat kita tolak lagi bahawa peristiwa iaitu Badar Al-Kubra adalah berlangsung pada 17 Ramadan pada hari Jumaat pada tahun kedua Hijriah. Maka dengan sebab itulah disebut sebagai keagungan Ghazwatu Badar, peperangan Badar, kerana ia juga merupakan peperangan yang disebut sebagai iaitu Yaumul Furqan, membeza di antara yang hak dan yang batil. Sidang para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum menyatakan tentang perang Badar secara detail, secara yang lebih terperinci, kita hendaklah faham bahawa setelah Nabi menubuhkan negara Islam dan Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah yang kedua bersama dengan orang-orang Ansar, pemuafakatan, pemesyuaratan, bai'ah dan ikatan perjanjian untuk mempertahankan Nabi keluar daripada Mekah,
menuju ke Yathrib ataupun Madinah, dikawal, dijaga ataupun dengan kata yang lain di bawah jaminan iaitu umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Lalu setelah Nabi berjaya sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, lalu perlembagaan yang paling terawal iaitu Sahifatul Madinah termeterai, dan di antaranya juga Nabi telah menubuhkan Kementerian Pertahanan. Dan dengan sebab itulah, sebelum peperangan Badar, orang barangkali tak perasan bahawa sebelum daripada peristiwa Perang Badar ini telah berlaku banyak siri-siri operasi ketenteraan yang sama ada diketuai oleh iaitu Rasulullah ataupun juga dihantar operasi ketenteraan itu iaitu oleh Rasulullah dan diketuai oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peperangan yang paling awal pada tahun pertama Hijriah lagi, iaitu pada bulan tahun yang pertama Hijriah lagi, telah berlaku Perang Al-Abwa, termasuk juga Sariyatus Saiful Bahar. Ini berlaku pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah. So, dengan yang demikian, kita cuba lihat bahawa sebelum berlaku Perang Badar, setahun sebelum berlaku Perang Badar, Nabi telah mengutuskan Hamzah bin Abdul Muttalib untuk mengetuai satu kumpulan untuk mendapatkan dan merampas harta daripada kumpulan kafilah Abu Sufyan yang pada asalnya mereka telah pun merompak dan mengambil harta umat Islam secara zalim dan ingin diambil balik semula iaitu oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan yang dipanggil sebagai Sariyatu Saiful Bahar. Dan banyak lagi peperangan sebelum Perang Badar, Sariyatu Rabih, termasuklah juga Sariyatu Al-Kharrar, Ghazwatu Dhil Ashirah dan Sariyatu Nakhlah. Pokoknya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Perang Badar bukanlah perang yang pertama yang diketuai dan menjadi panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perang yang paling terawal Nabi mengetuai dan menjadi panglima perang ialah Perang Al-Abwa. Perang Al-Abwa yang digelar juga Perang Udan, yang berlaku pada bulan Safar pada tahun yang pertama Hijriah ataupun 12 bulan selepas hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah berlaku peperangan Badar yang kita menyebut tentang keagungan Badar yang disebut dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, disebut juga oleh Muhammad Al-Waqidi sebagai Badar Al-Qital, dan ia merupakan perang yang membezakan di antara kafir dengan mukmin, di antara al-haq dan batil, dan dengan itulah Allah telah pun mengangkat martabat umat Islam daripada dilihat dengan bilangan yang kerdil dan kecil, akhirnya diangkat martabat umat Islam di mata Arab dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung dalam Perang Badar. Faktornya, orang banyak melihat faktor peperangan mestilah tujuannya sama ada untuk mempertahankan Islam ataupun membawa kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ialah merupakan faktor-faktor perjuangan dan jihad junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan perang yang diketuai dan dibawa oleh Rasulullah SAW tidak merupakan peperangan yang mula menyerang, tetapi tidak lain dan tidak bukan ia adalah merupakan satu iaitu tindakan mempertahankan ataupun menuntut keadilan terhadap penindasan, kezaliman, mungkin pembunuhan yang berlaku kepada umat Islam. Dalam konteks Perang Badar ini, sebab apakah berlaku Perang Badar? Sebenarnya, Perang Badar ialah berlaku kerana faktornya ketika umat Islam meninggalkan bumi Makkatul Mukarramah dan mereka tidak dibenarkan membawa barang-barang, harta dan ataupun wang mereka, melainkan hendak nya keluar dan berhijrah semata-mata membawa tubuh mereka dan pakaian mereka semata-mata. Ada di kalangan sahabat yang sudah kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Suhaib Ar-Rumi, hanya membawa badan, makna dengan kata yang lain sehelai sepinggang saja. Bahkan diberikan amaran keras oleh orang-orang musyrikin, jika engkau ingin
berhijrah keluar ke kota Madinah, maka tidak boleh keluar melainkan sehelai sepinggang. Akhirnya, para sahabat terpaksa berkorban untuk meninggalkan kota Madinah, berhijrah ke meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah sehelai sepinggang. Kerana itulah, setelah Nabi SAW melihat penindasan, kezaliman, penganiayaan yang telah dilakukan oleh musyrikin Quraisy menindas orang-orang Islam yang patutnya membawa harta benda mereka membawa bersama ketika hijrah tetapi telah pun dihalang, maka adik kerana itulah Nabi melihat perlu untuk mengambil semula hak-hak umat Islam. Dan yang kedua ialah dalam masa yang sama, kalaulah sekiranya harta, modal dan dipanggil barang-barang yang dibawa berniaga ke Syam itu berjaya dijual dan dikaut keuntungannya, ini akan mengukuhkan ekonomi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dan akhirnya, ekonomi yang kuat di kalangan orang-orang musyrikin menyebabkan berlakunya iaitu serangan ataupun membawa kemudaratan kepada umat Islam nanti. Maknanya kuat ekonomi musuh akan membawa impak yang buruk dan efek dan yang negatif kepada umat Islam. Dengan bijaksana Nabi menyusun atur perlu untuk diambil tindakan untuk mengekang dan menghalang kafilah dagang daripada Mekah menuju ke Syam. Maka ketika mana Abu Sufyan bin Harb ini melewati sempadan dikira utara Madinah Al-Munawwarah nak menuju ke Syam, ketika itulah Nabi menyuruh para sahabat untuk keluar dan mendapatkan kafilah ini dan berhasil untuk menuntut semula hak-hak umat Islam. Namun kerana kepandaian dan kelicikan Abu Sufyan, dia telah pun mengesan dan menghidu ketibaan umat Islam dan dia telah pun berjaya sampai ke Syam. Dan kerana itulah pada Jamadil akhir, pada tahun ke-2 Hijriah, kafilah dagang daripada Mekah menuju ke Syam telah pun berjaya melewati Madinah. Dan akhirnya Nabi telah pun membuat keputusan untuk setelah 2 bulan ataupun 3 bulan, waktu musim dikira musim luruh begitu, barulah akan pulang daripada Syam dan mereka akan menahan semula kafilah dagang daripada Syam menuju ke Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Jadi tujuan sebenar perang Badar bukan untuk berperang. Jadi walaupun namanya perang, tetapi tujuannya ialah untuk menuntut hak, untuk membuat satu rundingan dengan Abu Sufyan agar semua harta yang telah dirampas oleh orang musyrikin di Mekah akan dipulangkan semula kepada umat Islam. Maka itu asalnya peristiwa Badar ini. Namun sidang hadirin, sidang para penonton yang dimuliakan sekalian, namun ketika mana Abu Sufyan mendengar sahaja berita bahawa umat Islam ingin menghalang dan ingin menahan kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa harta yang puluh-puluh ribu lah dikirakan, kalau nak dikira dihitungkan sampai puluh-puluh ribu dia punya dirhamnya ataupun dinarnya, maka kerana itulah dia telah menghantar dam-dam untuk memberikan amaran ataupun mengkhabarkan berita mereka bakal ditahan dan mereka memohon bantuan daripada orang-orang Mekah. Bila mana dengar saja dengan kata yang lain, permohonan bantuan daripada Mekah, daripada minta daripada Abu Sufyan kepada penduduk Mekah, maka Abu Jahal lah, Amr bin Hisham lah yang paling-paling beria-ia dan dengan kata-katanya yang masyhur bahawasanya dengan nama Latta dan Uzza kita akan menyerang dan kita akan menghapuskan Islam, menghapuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya setelah dikumpulkan kurang lebih 1,000
tentera musyrikin menuju ke Madinah Al-Munawarah yang asalnya untuk mempertahankan Abu Sufyan dan juga kafilah perniagaannya, tetapi akhirnya kafilah perniagaan Abu Sufyan telah pun selamat dan lepas daripada umat Islam, dan Abu Sufyan pun sudah memberi nasihat bahawa kita pulanglah saja. Kita pulang dan kita balik kerana harta kita pun sudah pun selamat, dan eloklah untuk kita selamatkan barang-barang harta ini daripada kita menyerang, dan kita akhirnya akan berhadapan dengan kematian dan seumpamanya. Tetapi bila mana didengari oleh Abu Jahal tentang cadangan Abu Sufyan untuk balik ke Mekah tanpa berperang, maka berkatalah Abu Jahal. Ini yang dikatakan sebagai Fir'aun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Fir'aunnya. Dia berkata, "Wallahi la narji'u hatta narida Badran." Iaitu kami tidak akan pulang melainkan kami akan duduk di Badar. "Fanuqim alaihi thalathan." Kita akan duduk di sana kurang lebih 3 hari. "Panan haru al-juzur," kita akan sembelih unta-unta, dan kita akan makan, kita berkenduri kenara, dan kita minum arak, dia kata. Dan kita akan bernyanyi, berdansa, dan akan diketahuilah oleh seluruh bangsa Arab bahawa kitalah satu bangsa yang paling agung, yang paling kuat, yang dapat menewaskan Muhammad dan juga tentera-tenteranya. Dengan ego, dengan takaburnya, maka akhirnya berkeras Abu Jahal untuk terus ke Badar dan ingin memerangi, menyerang umat Islam. Ingin menyerang umat Islam. Ini merunjukkan bahawa asalnya Nabi bukan ingin menyerang, tetapi asalnya Nabi ingin menuntut semua harta-harta itu dipulangkan kepada umat Islam. Kerana berkerasnya tentera-tentera musyrikin yang berjumlah 1,000 berbanding dengan umat Islam yang hanya berjumlah 313 sahaja, maka akhirnya dengan keadaan yang mana Nabi tidak membawa pun senjata, hanya membawa pedang untuk digunakan semasa bermusafir, dengan bilangan yang amat-amat sedikit, dan dengan iaitu persiapan yang tidak ada, maka berbandinglah dengan tentera musyrikin yang sudah siap dengan tentera mereka, dengan begitu hebat sekali mereka ini mempersiapkan bala tenteranya, maka akhirnya berlakulah apa yang dikatakan perang Badar, dan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun terlebih awal menduduki Badar dan mengambil tempat terlebih awal dan menduduki khaimah di situ, dan akhirnya turun hujan, dan inilah hujan kemenangan, dan inilah hujan membawa kesegaran, ketenangan umat Islam, dan pemilihan yang dicadangkan oleh Hubab bin Mundhir agar dipilih tempat mata air yang tepat, didirikan khaimah yang sesuai, dan akan menyebabkan mereka terlebih awal mendapatkan sumber mata air di Badar, dan menyebabkan mata air itu tidak akan mengalir kepada pihak musuh, dan memilih kawasan geografi yang lebih berpasir dan berbatu berbanding dengan kawasan yang bertakungan air di kawasan musuh-musuh. Inilah strategi yang diatur oleh junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana membawa kepada kemenangan, yang membawa kepada keagungan, iaitu Badar dalam peristiwa yang telah pun dirakamkan di bulan Ramadan yang mubarak ini. Sidang hadirin, sidang para pendengar yang dirahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi yang sudah bersiap siaga untuk bertempur dengan musuh akhirnya menyebutkan dengan kata-kata yang masyhur, "Siru wa abshiru." Berangkatlah kita, dan aku dapat kabar yang menggembirakan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah menjanjikan kemenangan untuk kita, dan
berkata Rasulullah SAW di medan barat itu sendiri, seakan-akan aku dapat menunjukkan kepada kalian di manakah, iaitu jasad-jasad, di manakah tubuh-tubuh yang akan terkorban di kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di medan perjuangan Badar. Nabi sampai dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dapat menunjukkan, iaitu ruang dan tempat di manakah lokasi yang Nabi sendiri menyatakan di sinilah yang akan matinya Abu Jahal, di mana di sinilah yang akan matinya Utbah, di sinilah yang akan matinya Syaibah dan seumpamanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada 17 Ramadan hari Jumaat pada waktu duhanya bermulalah pertempuran yang agung, pertempuran yang hebat. Dan bermula pertempuran itu terlebih dahulu ialah dengan bermula dengan mubarazah. Dipanggil mubarazah ini iaitu pertempuran awal wakil daripada pihak yang bertempur. Maka dikeluarkan daripada pihak musyrikin tiga orang yang jagoan, yang kuat-kuat, iaitu Utbah bin Rabi'ah dan anaknya ataupun termasuklah juga Utbah bin Rabi'ah dan termasuklah juga iaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah. Ini Walid bin Utbah dan Walid bin Utbah. Mereka ini keluar dan mencabar di kalangan umat Islam yang mana siapa yang akan berlawan dengan mereka. Maka datanglah syabab pemuda daripada golongan Ansar untuk berlawan dengan ketiga-tiga jagoan daripada Mekah. Lalu mereka berkata, kami tidak berhajat untuk lawan dengan orang-orang Ansar. Innama aradna bani Amina, kerana kami nak lawan dengan orang-orang kami sendiri, orang-orang Quraisy sendiri. Maka akhirnya dikeluarkan daripada orang-orang Quraisy, daripada kaum Muhajirin, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ketiga-tiganya telah pun bertempur pada permulaan pra kepada peperangan Badar, dan akhirnya Hamzah dan Ali berjaya membunuh lawan dengan begitu mudah, melainkan Ubaidah bin Harith telah pun bertempur dengan Walid bin Utbah dan kedua-duanya tercedera, dan akhirnya iaitu kita sebutkan Ubaidah bin Harith telah syahid dalam peperangan Badar. Akhirnya selepas kekalahan awal sebelum peperangan Badar menyebabkan ia merupakan satu round pertama yang memenangkan, yang membawa kemenangan umat Islam. Dan bertakbirlah para sahabat dengan sebutan mereka Bismillah Allahu Akbar, dengan nama Allah yang Maha Agung. Maka puak-puak musyrikin pula Bismillata wal Uzza, membawa berhala, membawa arak, membawa wanita, membawa unta mereka untuk mereka bersukaria. Akhirnya bertempurlah di antara dua kumpulan, kumpulan yang sudah bersiap siaga dengan bala tentera, dengan kemewahan mereka, dengan ketakburan mereka. Sedangkan satu kumpulan lagi, para penonton yang dimuliakan sekalian, adalah kumpulan yang amat-amat kerdil, yang amat-amat sedikit. Mereka itulah kumpulan yang tidak bersiap pun dengan peperangan, tetapi Allah telah muliakan mereka dengan kemenangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membawa kepada kemenangan umat Islam, membawa kepada iaitu terbunuhnya iaitu tentera-tentera musyrikin Quraisy. Dengan sebab itulah baginda Nabi Muhammad SAW sebelum memulakan peperangan mengangkat tangannya sehinggakan serban baginda itu terjatuh di atas bahu, dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, cukuplah, sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang engkau pohonkan itu. Sebab Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan iaitu kemenangan, dan Allah menunaikan janji dengan Rasulullah menyebutkan, Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam fala tu'badu fil ardi abada, ya Allah,
jika sekiranya engkau musnah dan engkau matikan kumpulan ini, 313 nak lawan dengan 1000 ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau di atas muka bumi ini. Maka dengan permohonan munajat yang begitu dahsyat, sehinggakan kalau diangkat tangan baginda itu seakan-akan kalau boleh dilihat sehingga nampak ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan begitu bersungguh-sungguh mengharapkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah memberikan kemenangan dan diturunkan para malaikat daripada langit yang ketiga bersama dengan umat Islam untuk menghancurkan iaitu tentera-tentera musyrikin yang akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akhirnya terbunuhlah di kalangan musyrikin itu 70 orang dan juga ditawan 70 orang. Dan ini menunjuk kata bahawa kehebatan umat Islam bukan dengan kuantiti tetapi dengan kualiti keimanan mereka, dengan kualiti iaitu taqarrub dan munajat dan tawakal mereka. Mereka telah berjaya menewaskan tentera-tentera musyrikin. Maka itulah kemenangan yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kemenangan, iaitu dan dalam keadaan mereka umat Islam dalam keadaan yang sedikit tetapi telah dikurniakan kemenangan oleh umat Islam. Saya kira ini sebagai jawapan kepada soalan yang Zaid tanya tadi. Saya kembali kepada Zaid untuk persoalan yang berikutnya insya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada panel atas perkongsian pada malam ini. Okey, jadi sekarang tiba masanya untuk kita berehat seketika dan beri laluan kepada iklan yang akan ditayangkan sebentar nanti. Dan diharapkan kepada penonton di Facebook Live tidak ke mana-mana kerana selepas ini kita ada aktiviti yang sangat-sangat menarik untuk disertai dan hadiah yang lumayan menanti anda. Kita orang Melayu, kalau kita ada Al-Quran dalam dada kita, Allah Ta'ala angkat rezeki kita. Jangan tunggu kita jadi orang Arab. Adakah hukum nombor 6? Nabi tak. Mana ada hukum Nabi tak buat? Dia sembahyang tarawih, dia buat bukan 8-8 sambung lagi bagi 20-20. Dia masuk pula qiyamul lail. Dia bangun sahur sunnah, dia buat. Oi, semua dia buat. Tengoklah, anak-anak sayang mak abah, rindu mak abah hari-hari. Tak boleh lupa yang hari kau boleh. Nak pergi buat baik, nak pergi berbakti kepada mak abah. Bukan tempatnya, bukan kerana ia diciptakan untuk terisi dengan hal-hal tersebut. Tiba-tiba datang satu kafilah ataupun kabilah yang datang sampai ke tempat salat baginda dan para sahabat, dan kafilah tadi membawa barang dagangan. Kepada orang-orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala ingin kita merasakan bahawa musibah itu sebagai rahmat. Kerana apa? Kalau hidup kita ni biasa-biasa sekalipun, kita masih lagi ada seorang ayah, kita masih lagi ada seorang ibu yang mendoakan kesejahteraan untuk kita sebagai seorang anak.
Okey, baik. Kembali lagi bersama kami. Untuk makluman hadirin sekalian, program kita pada malam ini merupakan salah satu program yang dianjurkan bersempena Carnival Warm Up Ramadan 2.0 yang diadakan bermula pada 20 Mac 2022 sehingga 1 April 2022. Jadi kami amat mengalu-alukan para hadirin sekalian untuk mengikuti kami di media sosial Pusat Islam USIM bagi mengetahui lebih banyak info berkenaan program-program yang bakal berlangsung. Sehubungan dengan itu, kami juga telah melancarkan tabung sumbangan bersempena dengan Ihya Ramadan. Para penonton yang ingin menyumbang boleh merujuk kepada nombor akaun bank yang tertera di skrin. Sumbangan daripada hadirin sekalian sangatlah dialu-alukan. Kini saya okey. Mulailah saya bertanya satu lagi soalan kepada panel kita, iaitu apakah inspirasi dan ibrah yang kami boleh dapat daripada peristiwa penting ini? Okey, dan mungkin Dr. Nizamuddin boleh terus membuat kesimpulan akhir dan sedikit pesananlah kepada semua yang menyaksikan siaran langsung pada malam ini. Dipersilakan, Dr. Okey, terima kasih Zaid dan juga para penonton yang dirahmati Allah hendaknya. Sesudah kita menyebut tentang Badar dalam lipatan sejarah bahawa Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam dan Allah pun menyatakan walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah telah pun memberikan kemenangan kepada kalian di lokasi Badar itu, sedangkan kamu dalam kadar yang begitu sedikit. Daripada Madinah nak pergi ke Badar kurang lebih 3 jam. Saya ingat saya bila duduk di Madinah dahulu sempat berada di Badar dan melihat sendiri medan peperangan Badar, melihat sendiri tempat dibuangnya jasad-jasad musyrikin, mereka yang telah pun mati dan mereka telah pun iaitu dikumpulkan dalam satu lubang, dalam satu kubur, dan ia sebagai satu kehinaan dan sebagai satu hukuman terhadap kesyirikan dan kekufuran mereka. Benarlah betapa Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja memberikan kemenangan, di mana daripada sehebat-hebat bangsa Quraisy, musyrikin Quraisy itu dengan bala tentera mereka, tetapi kalaulah tidak dengan izin Allah, berbanding dengan umat Islam yang walaupun bilangan mereka yang sedikit tetapi boleh mendapat pertolongan daripada Allah. Ini yang pertama, bahawa bantuan daripada Allah ialah kepada mereka yang sentiasa bertawakal, berikhtiar dan sentiasa bersandar harap dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita boleh ambil pelajaran di sini tentang betapa berbeza di antara dua kumpulan. Maka itulah yang digelar juga Al-Furqan. Badar ini digelar sebagai Furqan, itu yang berbeza di antara yang hak dan yang batil. Di antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin sudah jauh bezanya. Cuba bayangkanlah 313 nak lawan dengan 1000 dan bilangan mereka dalam keadaan yang 70 ekor unta saja dan 2 ekor kuda, berbanding dengan kafir itu 1000 dan ada 700 ekor unta dengan 100 ekor kuda, dengan setiap hari mereka akan sembelih 10 ekor unta untuk mereka berkenduri kendara. Dengan begitu makan yang hebat-hebat, makan yang besar-besar, tetapi akhirnya Allah mengalahkan tentera-tentera musyrikin yang bermewah-mewah, yang makan hebat-hebat, yang besar-besar, yang cakap pun besar. Akhirnya Allah tewaskan mereka. Sebab itulah jangan pernah kita terlupa bahawa walaupun kita pandai, kita hebat dan kita merancang, tetapi yang paling-paling hebat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mampu merancang wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Pengajaran yang berikutnya
bahawa kita melihat bahawa Badar berlaku di bulan Ramadan dan ia adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Walaupun itu waktu yang sepatutnya mereka berlapar dan berdahaga untuk mereka berpuasa, tetapi kefarduan itu sudah mendahului daripada Ramadan. Awal lagi Allah dah turunkan kefarduan sejak 2 bulan sebelum Ramadan, dah Allah wajibkan berpuasa. Akhirnya berlaku time dan masa yang begitu tidak dapat dielakkan. Kafilah daripada Syam lalu di Madinah ataupun di Badar, dan tentera-tentera umat Islam perlu menghalang kafilah dan menuntut hak mereka semula. Kalau kita melihat, satu lagi peristiwa yang amat agung, yang amat hebat, yang berlaku juga pada bulan Ramadan, iaitu pada 10 Ramadan, walaupun berjaya buka Mekah itu ialah 21 Ramadan, tetapi 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu ialah peristiwa pembukaan kota Mekah. Peristiwa-peristiwa ini, Badar dan pembukaan kota suci Mekah Al-Mukarramah adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang besar, dan itulah merupakan kehebatan Ramadan, yang mana bukan untuk kita bermalas-malasan, untuk kita berehat-rehatan, apatah lagi dengan alasan kita berpuasa tak perlu buat apa-apa, tetapi inilah kehebatan yang dirakam dalam sirah suri teladan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah pun menjadikan alasan berpuasa untuk tidak akan ada gerakan dan tindakan beroperasi ketenteraan, bahkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa pada tahun 8 Hijriah, pada iaitu bulan Ramadan juga, Fathu Mekah yang telah pun membinasakan 360 buah berhala. Dan Badar ialah juga merupakan dia punya round yang pertama. Kalau kita melihat Badar dan juga Fathu Mekah, ia bagaikan satu kemenangan, keagungan yang begitu hebat, di mana kedua-duanya itu telah menaik dan melonjakkan haibah, ataupun dengan kata yang lain, nama Arab, nama umat Islam. Nama umat Islam itu di kalangan Arab. Nama orang-orang Muslimin di kalangan Arab dan di semenanjung Arab itu sendiri. Bulan Ramadan, oleh yang demikian, kita boleh kaitkan di antara puasa dengan Badar ni, ialah bulan kesatuan. Bulan untuk kita bersama, bersepakat, berlapar, berdahaga, menahan diri daripada muftirat yang membatalkan puasa, berpuasa sama-sama, berbuka sama-sama. Kalau kita berpuasa sama-sama bulan Ramadan, maka sama-sama juga beraya sama-sama di Aidilfitri, di Syawal nanti. Semuanya itu dalam rentak yang sepakat, dalam iaitu tindakan yang bersatu. Maka ambillah kesempatan iaitu daripada peristiwa Badar yang telah menunjukkan bagaimana bersatunya umat Islam, baik di kalangan Muhajirin, bahkan orang Ansar pun sendiri, yang sepatutnya mereka hanya mempertahankan Nabi di kota Madinah. Tetapi Sa'ad bin Mu'az, ketua orang Ansar, berkata, walaupun Tuhan berada di Badar dan di luar kota Madinah, tetap kami akan mempertahankan Tuhan, mempertahankan Rasulullah, mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Sekalipun Tuhan melepasi daripada Laut Merah di depan iaitu Badar ini, kami akan merentasi bersama-sama. Inilah kesetiaan, inilah walak, inilah yang disebut sebagai kesediaan mereka untuk berjihad di jalan Allah bersama dengan Rasulullah, dan berpadu mereka, bersatu mereka. Maka ambil aura bersatu padu daripada Badar ini untuk kita bersepakat di bulan Ramadan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, janganlah kamu bertelagah dan kamu akan kalah dan kamu akan lemah nanti. Yang berikutnya, bulan Ramadan, bulan yang merekodkan kematian ataupun berakhirlah iaitu pemuka-pemuka Quraisy yang paling hebat, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, semua-semua ini termasuklah juga Abu Jahal, Amr bin Hisham.
tokoh-tokoh yang dianggap sebagai gedebe-gedebe dan jagoan-jagoan yang memerangi Islam, akhirnya tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah, satu demi satu telah pun terkorban dan akhirnya dilonggokkan mayat-mayat mereka itu, dilempak begitu saja dalam satu lubangan. Dan akhirnya Rasulullah bagaikan bertutur ataupun dengan kata yang lain berinteraksi dengan mereka. Dengan satu demi satu Nabi panggil namanya. Macam kita bersembang secara bersemuka. Walhal mereka sudah dikuburkan mayat-mayat mereka dalam perigi buta itu. Dalam sumur tua itu. Dan Nabi pun berkata, ya Fulan ibnu Fulan, ya Fulan bin Fulan, ayasurukum annakum ata'tumullah wa rasuluh. Tidakkah kamu sepatutnya merasa gembira kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul? Dan tidakkah kamu dapati apa yang telah aku amarankan, yang telah aku kabarkan benar belaka? Sehinggakan Umar berkata kepada Rasulullah, bagaimanakah mereka boleh mendengar kata-katamu, wahai Rasulullah, sedangkan mereka sudah pun menjadi mayat yang telah pun terkubur dalam perigi itu? Maka Rasulullah pun berkata bahawa wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Nabi Muhammad berada di tangan kekuasaan Allah, ma antum bi asma' lima aqulu minhum, tidaklah mereka ataupun tidaklah kalian melainkan mereka lebih mendengar, lebih baik, lebih kuat ataupun lebih hebat lagi berbanding dengan kalian. Bahkan mereka yang dalam kubur itu lebih mendengar apa yang aku katakan berbanding dengan kalian yang berada di sampingku ini. Tuan-tuan, para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan inilah juga saya sebutkan bahawa bulan di mana membawa kepada kita berjihad di bulan Ramadan. Sebab itulah jihad Badar bulan Ramadan, Fathu Makkah bulan Ramadan, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa kemenangan umat Islam di bulan Ramadan. Maka dengan sebab itulah jadikan iktibar bahawa bulan puasa bukan bulan selepas sahur lepas tu tidur, lepas tu terus sambung sampai zuhur, selepas tu sambung sampai asar, kemudian tunggu bila nak berbuka saja. Bulan Ramadan bukan berbulan bermalas-malasan, bukan bulan untuk berbungkus dalam selimut, bulan yang bukan untuk hanya dihabisi dengan tidur ataupun dengan makan di malamnya, tetapi jadikalah bulan ini begitu rancak, rancak yang berjihad, bukan rancak berdosa, rancak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi pernah memberi amaran, idza tabaytum bil ainah, jika sekiranya kamu sudah berjual beli dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara', kamu sudah bermewah-mewahan dengan aktiviti, dengan jualan, dengan perniagaan ataupun dengan ternakan kamu yang duniawi ini, wa taraktum jihad, dan kamu meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, kamu akan ditimpa kehinaan, la yanzu'uhu hatta tarji'u ila dinikum, akhirnya kamu akan ditimpa kehinaan sehinggalah kamu boleh kembali kepada agama Islam, barulah Allah muliakan kita semula. Maka pahamilah dan sedari dan insafilah bahawa keagungan umat Islam terletak pada jihad, pada semangat untuk mempertahankan iman dan Islam, menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bulan Ramadan yang kita wamak sekarang ni, alhamdulillah Tuanku Mukhris Pusat Islam, Tuanku Mukhris telah pun mengadakan wamak ini. Syabas dan tahniah diucapkan. Kita nak supaya seluruh warga kampus Barakah Yusim mestilah sama-sama kita menjadikan Ramadan ini bulan untuk kemenangan, bulan untuk kita sambut dengan kemenangan, kebesaran dan keagungan. Oleh demikian, bagaimana nak menang? Hari demi hari hendaklah kita menyempurnakan suyamnya, al-qiyamnya. Man sama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan man qama Ramadan imanan wahtisaba. Dan Nabi kata juga, man qama lailatul qadr imanan wahtisaba. Hari demi hari qiyam, as-siyam, hendaklah kita dengan keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Allah pun kata walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum walallakum tashkurun, maka hendaklah kita sempurnakan, habiskan, jangan kita mengalah, habiskan, berjihadlah melawan hawa nafsu kita, berjihadlah lawan untuk kita suka tengok benda-benda yang mungkin melara, mengkhayalkan, mungkin benda-benda yang menyebabkan kita melihat benda-benda yang terdedah aurat, TikTok ke, lagu ke, YouTube ke yang bukan-bukan, maka kita ketepikan. Kalaulah jihad lawan hawa nafsu pun tidak terdaya, bagaimana mungkin untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat. Maka Ramadan ini bulan kemenangan, supaya kita bila meraihkan kemenangan Ramadan, maka bertakbirlah dengan nada kebanggaan, nada kebesaran. Bukan nada syahdu dan sendu yang menyebabkan kita menangis pula di pagi raya. Kenapa perlu menangis? Sepatutnya kita perlu merayakan dengan kemenangan di, kerana kita berjaya melawan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu kita. Sidang hadirin, sidang para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan daripada apa yang kita sentuh dan sebut pada malam ini, agar jadikanlah iktibar daripada Badar yang asalnya dalam keadaan yang sedikit, yang tidak ada harapan, dalam keadaan yang begitu lemah, tetapi Allah Maha Kaya yang melihat akan hebatnya keimanan dan ketakwaan, tawakal dan sandaran hati yang tulus dan mulus, luhur mereka untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di muka bumi inilah. Maka dengan sebab itulah sehinggakan Allah memuji dan Allah menyebutkan, bahkan Rasulullah pun menyatakan, wahai ahli Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum, buatlah apa yang kamu nak buat, Allah ampunkan buat ahli Badar. Sampai disebabkan Nabi tak wajibkan seperti mana peperangan-peperangan yang lain untuk para sahabat join dan menurut serta menyertainya. Tetapi dalam perang Badar ni Nabi persilakan saja. Siapa yang nak menuntut hak, iaitu harta yang telah dirampas oleh orang musyrikin, maka silakanlah. Bila mana tamat peperangan Badar dan kemenangan untuk umat Islam, dan sampai Nabi menyebutkan kemuliaan ahli Badar, sampai ada di kalangan para sahabat yang tidak menyertainya merasa begitu rugi dan terkilan kerana tidak dapat menyertai dan mendapat, iaitu kelebihan fadilat sebagai ahli Badar. Sebab itulah dalam kitab Tabaqat Kubra, Ibn Sa'ad menyebutkan di antara kehebatan para sahabat, di antara tabaqat yang paling hebat juga ialah ahli Badar. Di kalangan ahli Badar itu dikira sebagai tabaqat sahabat yang paling mulia juga. Para penonton dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita menjadikan Ramadan yang bakal tiba ini sebagai tetamu yang dinanti, dirindui, dan seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, jadikanlah Ramadan ini sebagai kekasih yang sangat dinanti-nanti dan dirindui. Maka tetamu yang akan datang di bulan yang merupakan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan ini, jadikanlah ia sebagai tetamu yang bertandang dalam kamar hati kita, dalam laman rumah kita, ataupun dalam laman harian kita, dalam dari hidup kita. Janganlah kita ni buat tak tahu saja, buat tak peduli saja dengan ketibaan Ramadan ini. Maka sambutlah Ramadan dengan penuh berbesar hati, dengan hati yang berbunga-bunga. Sebab Nabi pernah berkata dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku seumpama sangkaan hambaku terhadapku. Maka macam mana kita sangka Ramadan ini, moga Allah ampunkan dosa kita, moga Allah memberi taufik hidayah untuk kita khatam Al-Quran, satu hari kita dapat iaitu satu juzuk, moga-moga kita dapat qiyam berterawih bersama dengan imam sampai witir sampai selesai, dikurniakan juga pahala qiyamul lail, dengan harapan kita minta kepada Allah, moga Allah berikan keberkatan di bulan Rajab, bulan Syaban, diberjodoh temu kita dengan Ramadan. Harapan-harapan inilah yang akhirnya membawa kita bersangka yang baik, bersangka yang elok, maka kita akan dapat yang elok. Tapi kalaulah kita buat tak tahu je, buat tak peduli je,
buat tak indah aja, tak hormat pun Ramadan, maka begitulah yang kita dapat. Ha. Begitulah yang kita akan diperlakukan oleh Ramadan. Sebagaimana kita santuni dan hormati Ramadan, maka kita dapatlah penghormatan dan keagungan Ramadan. Tapi kalau kita buat dek aja dengan Ramadan, maka macam itulah. Tak ada benda pun. Habis begitu saja. Sampai Rasulullah kata, celakalah ataupun rugilah sangat-sangat orang yang sudah sampai Ramadan tetapi tidak terampun dosa-dosanya. Ayuh, sama-samalah kita menjadikan Ramadan yang bakal tiba, yang tidak sampai seminggu lagi lah, lebih kurang seminggu je lagi ni, hampir-hampir seminggu lebih lah. Kita akan menyambut ketibaan Ramadan, maka kurang lebih 10 hari ini sama-samalah kita memperkasakan keimanan kita kepada Allah, azam kita, dan kita mulakan langkah yang terbaik ialah dengan bermaaf-maafan sebelum ketibaan Ramadan, kerana itulah juga yang akan membawa kepada makbulnya amalan kita yang terdahulu, yang kita amat-amat kesali. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada yang kadang-kadang memasuki Ramadan masih belum ditakuti, belum diterima amalan yang terdahulu. Sebab apa? Di antara dia dengan kawan, dengan kerabat, dengan keluarga, masih lagi ada permusuhan, dengki, iri dan seumpamanya. Jadi kalah pengakhiran bulan Syaban ini untuk kita sifir-sifirkan, kosong-kosong, bermaaf-maafan, dan sambutlah Ramadan dengan keluhuran dan kesucian hati. Semoga akan menjadilah tentatif dan program harian kita Ramadan ini juga, iaitu Ramadan yang membawa ampunan dan terhapuslah segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Maka itulah saja yang dapat saya simpulkan sebagai menyebut tentang keagungan Badar dan keterkaitan hubungannya dengan bulan Ramadan sebagai penghulu segala bulan. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, dan terima kasih kepada para penonton sekalian yang bersama-sama mengimarahkan program yang diatur dan disusun oleh Pusat Islam Tuanku Mukhris Universiti Sains Islam Malaysia. Semoga Allah lindungi kita dengan sihat afiat agar dapat kita beribadat, bertakarub kepada Allah di bulan Ramadan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya kira cukup banyak ilmu-ilmu dan input penting yang disampaikan oleh Dr. Nizamuddin. Okey, ingat kepada semua penonton, okey, sebarkanlah ilmu yang telah diberikan supaya kita juga akan mendapat saham ataupun manfaat yang lumayan di akhirat kelak, insya-Allah. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita, Dr. Nizamuddin Zakaria, kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu pengetahuan dengan kita semua. Okey, kalau di Fakulti Quran Sunnah tu, okey, doktor ni antara pensyarah yang dikenali dan disayangi oleh semua mahasiswa dan mahasiswi USIM khususnya, masya-Allah. Okey. Nanti kita boleh jumpalah Ustaz di fakulti. Okey, dah. Insya-Allah. Sekarang dah hybrid dah. Betul. Okey. Ya. Insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi di ruang dan waktu yang akan datang pula. Di akhir ini saya ucap terima kasih kepada doktor. Insya-Allah, doktor. Sama-sama, terima kasih. Okey, baiklah, kepada para hadirin diminta untuk tunggu sebentar untuk slot khas selepas ini, insya-Allah. Okey, baiklah. Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan. Okey, kita akan memulakan sesi Kahoot pada malam ini. Diminta kepada semua para peserta yang ingin memasuki Kahoot untuk meletakkan username akaun Facebook masing-masing di ruangan nickname bagi memudahkan urus dia. Okey, jadi kita tunggu beberapa saat sahaja lagi, dan kod Kahoot akan ditayangkan sebentar nanti. Jadi diminta kepada semua penonton live untuk bersedia dan boleh ajak lagi kawan-kawan ataupun saudara mara yang ada di rumah untuk join sesi Kahoot kita pada malam ini. Okey, jangan lepaskan peluang. Dan saya difahamkan oleh pihak Urus Setia
Kahoot kita pada malam ini akan disediakan hadiah yang sangat-sangat lumayan. Okay, so jangan lupa masuk ataupun join sesi Kahoot kita dan ajaklah kepada kawan-kawan yang lain untuk sertai Kahoot kita pada malam ini. Okay. Okey, baiklah. Kahoot pun sudah ditayangkan. Okey, saya bacakan kod Kahoot kita pada malam ini 8904825. 8904825. Jadi saya ingatkan lagi sekali, diminta kepada semua peserta yang ingin memasuki Kahoot untuk meletakkan username account Facebook. Okey, username account Facebook masing-masing dan di ruangan nickname bagi memudahkan urus setia. Okey, ajak lagi kawan-kawan yang lain yang mungkin dekat bilik ataupun dekat rumah tak ada buat apa-apa. Okey, jadi Kahoot kita pada malam ini ada hadiah yang sangat-sangat lumayan. Okey, dan kita ada 10 soalan. Okey, saya kira soalan tersebut telah disampaikan ataupun telah diberitahu oleh Dr. Nizamuddin sebentar tadi. Dan saya kira soalan-soalan tu senang saja. Dan saya rasa semua penonton kita dapat jawab dengan betul, insyaAllah. Okay, lagi boleh ajak lagi kawan-kawan yang lain, panggillah, nak call WhatsApp ke, nak call biasa ke pun tak ada masalah. Okay, kita meriahkan lagi Kahoot kita pada malam ini. Saya sebutkan lagi kod Kahoot pada malam ini 8904825. Okay, 8904825. Okay. Saya bacakan sikit nama-namanya. Nama-nama pun menarik juga saya tengok kat sini. Ada Nur Cahaya, ada Nazira, ada Nurul Adila. Okey, ada nombor pun ada PT5398. Okey, lain macam sikit lah. Ada Liwan Golski. Mungkin ni pemain bola sepak juga kot. Saya tak tahulah. Okey, ada Juairiah Sabri, ada Amna dan sebagainya lah. Ada Bas 2. Bas 2 ni saya tak tahulah sama ada siapa yang menjoin ni. Okey, boleh ajak lagi kawan-kawan yang lain untuk kita meriahkan sesi Kahoot pada malam ini. Setakat ni ada 55 orang, 57 orang yang join Kahoot kita pada malam ini. Okey, kita ada Shopee. Shopee pun ada juga, dia join. Okey, mungkin ada sale malam ni. So tidak dilupakan juga kepada kawan-kawan ataupun mak ayah mungkin dekat rumah yang kerap kali join Kahoot pada akan datang, jadi boleh ajak lagi. Okey, kita ada 67 orang. 67 orang. Okey, kita tunggu lagi dalam 3 minit sahaja. So kita boleh mulalah Kahoot pada malam ini. Okey, diingatkan kepada semua untuk letak username Facebook masing-masing agar memudahkan urus setia untuk menghubungi para pemenang, insyaAllah. Okey, kita ada 72 orang yang join sesi Kahoot kita pada malam ini. Lagi boleh ajak lagi kawan-kawan untuk meriahkan. Hadiah menarik menanti anda, sangat-sangat lumayan. Mungkin berbentuk wang tunai ataupun berbentuk barangan. Okey, lagi-lagi kita semua baru masuk musim, mungkin ada barang-barang ataupun keperluan harian ataupun kewang ni lah, duit yang akan kita bagi kepada pemenang, insyaAllah. Okey, KKNC pun ada. Okey, menarik KKNC. Okey, KK1 pun ada. Saya ni geng-geng kolej. Tak tahulah diorang nak pakat ke apa, saya tak faham. Okey. Okey, kita ada 72 orang. Okey, boleh ajak lagi kawan-kawan. Kita tunggu lagi dalam seminit ataupun 2 minit sahaja. Okey, Anggrek pun ada juga. Okey. Ni mungkin geng-geng apa, belakang tabir lah kot. Anggrek ada, KK1 ada, KKNC pun ada. Okey. Kita ada 79 orang yang join. Jangan lupa untuk letak username Facebook masing-masing agar pihak urus setia mudah untuk berurusan kepada pemenang-pemenang kita pada malam ini. Okey, kita ada lagi 1 minit sahaja. Okey, 1 minit sahaja. Dan kalau boleh, nama-nama tu jangan samalah dengan orang lain. Okey, agar senang untuk pihak urus setia menghubungi sekiranya anda dinobatkan sebagai pemenang. Okey. Kita ada 84 orang yang join. Kalau boleh sampai 100 pun tak ada masalah. Okey.
Ajak kawan-kawan yang lain dan yang mana dah yang dah isi boleh get ready bersedia dengan soalan-soalan yang akan diberikan. Okey, kita ada 10 soalan dan diminta diminta untuk jawab ke semua 10 soalan yang akan diberikan sebentar sahaja lagi. Okey. Okey, kita ada Aimi Najwa, kita ada Fauzah, kawan Muzir. Tak tahulah Muzir ni siapa kan. Ada Sayang pun ada juga. Masya Allah, mungkin nama dia Sayang kot. Okey, jadi saya kira itu sahaja. Yang join ada 90 orang. Jadi kita akan mula sesi Kahoot dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Sesi Kahoot bermula sekarang. Okey, Sirah Nabawiyah, Keagungan Badar Al-Kubra. Jadi kita pergi ke soalan yang pertama. Semua boleh fokus. Faktor berlakunya Perang Badar. Agak-agaknya apa faktor disebabkan Perang Badar ni? Okey, boleh tengoklah dekat situ ada jawapan-jawapan yang telah diberikan. Orang kafir ingin membalas dendam, dapat seluruh harta orang Islam, persetujuan melemahkan musuh Islam. Okey, boleh jawab. Jangan terburu-buru, ada masa lagi. Okey, jangan melepaskan peluang hadiah-hadiah yang sangat lumayan. Apakah faktor berlakunya Perang Badar? Okey, jawapannya adalah mendapatkan semula harta orang Islam yang dirampas. Okey, kita ada 57 orang yang betul. Tahniah saya ucapkan kepada mereka. Jadi kita tengok siapa yang mendahului bagi soalan yang pertama ini. Okey. Okey, Zahra Adnan. Zahra Adnan di tempat yang pertama diikuti oleh Amira. So kita beralih ke soalan yang kedua. Jangan putus semangat. Teruskan anda punya komitmen pada malam ini. Soalan yang kedua, peperangan Badar ini dimenangi oleh dimenangi oleh siapa? Mungkin tentera Rom, tentera Parsi, musyrikin ataupun tentera Muslimin. Tadi dah disampaikanlah oleh Dr. Nizamuddin. Mungkin yang dengar dia akan jawab dengan betul lah. Okey, jangan terburu-buru, ada masa lagi. Ada 5 saat saja lagi. 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan yang betulnya adalah dimenangi oleh tentera Muslimin. Ada 82 orang yang jawab betul. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok siapa agak-agaknya tempat yang pertama di soalan yang kedua ini. Okey, masih lagi Zahra Adnan. Okey, diikuti oleh Amira dan yang seterusnya lah. Okey, teruskan anda punya momentum. So, kita terus ke soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, peperangan ini diketuai ataupun dipimpin oleh oleh siapa agaknya? Mungkin Abu Bakar Siddiq, mungkin Amru Al-As, Amru bin Hisham ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaknya diketuai oleh siapa agaknya? Okey, jangan terburu-buru, fikir elok-elok jawapan yang betul. Tarik nafas, lepas, fikir elok-elok. Tadi telah disampaikan oleh doktor sendiri siapa yang ketuai Perang Badar ni. Okey. Jadi jawapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok ada 74 orang yang betul. Tahniah saya ucapkan. So kita tengok siapa agak-agaknya yang menang ataupun siapa yang berada di tempat yang pertama. Okey, Zahra Adnan masih lagi di tempat yang pertama. Saya kira Zahra Adnan ni dia dah study dulu kot sebelum-sebelum ni. Okey. Okey, so kita beralih ke soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat. Tentera Quraisy diketuai oleh siapa agak-agaknya? Oleh Abu Sufyan ke, Abdul Muttalib ke, Ubaidah ke ataupun Abu Jahal? Siapa agak-agaknya yang mengetuai tentera Quraisy dalam Perang Badar ni? Okey, tenang, jawab elok-elok. Okey, jangan risau, yang ini tak ada lag-lag macam exam sebelum ni ke apa ke, tak ada. Tak ada lag ke, sistem penuh ke, tak ada. Boleh je nak jawab dengan tenang. Okey. Okey, jawapannya adalah Abu Jahal. Kita ada 41 orang yang jawab dengan betul. Ramai jugalah yang jawab yang salah tu, 44 orang. Okey, tak apa. Tengok siapa yang mendahului bagi soalan ini. Soalan keempat ini. Okey, masih lagi Zahra Adnan dengan mata 3883. Okey, yang lain jangan putus asa. Teruskan semangat ataupun teruskan jawab soalan kita yang seterusnya. So, kita beralih ke soalan yang kelima. Ok,
Okey, soalannya berbunyi Perang Badar berlaku pada tarikh agak-agaknya berapa? Kita pergi ke soalan yang susah sikitlah. Mungkin 8 Ramadan, 7 Syawal, 17 Ramadan ataupun 28 Ramadan. Mana satu? Okey, jangan lupa tengok tarikh hijrah bagai itu sama 8 hijrah ke, 3 hijrah ke, 92 hijrah ke ataupun 2 hijrah. Mana satu jawapan yang betul? Okey, jawab yang tenang, tiada masa lagi. Okey, so jawapannya adalah Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Jadi tengok siapa yang menang ataupun siapa yang menduduki tempat yang pertama, iaitu Zahrah Adnan. Zahrah Adnan di tempat yang pertama pada soalan yang kelima. So kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang keenam. Antara nama lain bagi Perang Badar. Agaknya apa nama lain bagi Perang Badar? Sama ada Perang Mu'tah, Perang Hunain, Perang Parit ataupun Yaum Al-Furqan. Mana satu agaknya? Okey, kita beralih ke soalan yang susah sikit lah. Okey, kalau tadi senang-senang, ni kita beralih ke soalan yang agak mencabar sikit. Okey, ada masa lagi yang menjawab? Ada lebih kurang dalam 8 saat sahaja. Okey, jawab dengan tenang, relax. Okey, pilih jawapan yang betul. Jadi jawapan untuk soalan yang keenam ini adalah Yaum Al-Furqan. Ada 44 orang jawab dengan betul. Tahniah saya ucapkan. Jadi kita tengok siapa agak-agaknya yang mendapat tempat pertama bagi soalan ini. Okey, masih lagi Zahra Adnan dengan mata 5826. Okey, diikuti kawan Munzir 5705. Jangan putus asa, teruskan lagi komitmen dan momentum anda pada malam ini. So kita beralih ke soalan yang seterusnya, soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh berbunyi antara sahabat Rasulullah yang syahid dalam Perang Badar. Siapa agak-agaknya? Okey, sahabat Rasulullah yang syahid dalam Perang Badar. Okey, so ada kat sini jawapan ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Sa'ad bin Mu'az, ada Abu Amrah Al-Ansari dan Ubaidah bin Al-Harith Al-Muhajiri radhiyallahu an. So siapakah antara sahabat Rasulullah yang syahid dalam Perang Badar? Okey, 5 4 3 2 1. Jawapannya adalah Ubaidah bin Al-Harith Al-Muhajiri radhiyallahu an. So kita dah dapat ada 32 orang yang jawab dengan betul. Tahniah. So yang mendahului kita adalah Siti Nabilah. Okey, Siti Nabilah akhirnya ada juga orang mendahului. Okey, Siti Nabilah dengan mata 6547 mata yang telah dikumpulkan. So kita balik ke soalan yang ke-8. Bilangan tentera muslimin yang mati syahid. Okey, agaknya berapa tentera muslimin yang mati syahid? Ada 14 orang ke, seorang sahaja ke, 9 orang ataupun 13 orang yang mati syahid? Ini agaknya berapa orang? Okey. Jawab dengan tenang. Kita ada masa lagi lebih kurang dalam 8 saat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. So jawapannya adalah 14 orang tentera muslimin yang mati syahid. So kita tengok siapa yang berada di tempat yang pertama bagi soalan yang ke-8 ini, iaitu Siti Nabilah. Okey, Siti Nabilah dengan mata 7520. Okey, kita ada lagi 2 soalan. So kita beralih ke soalan yang ke-9, soalan yang kedua terakhir. Soalannya berbunyi, peperangan ini melibatkan tentera Islam seramai berapa orang? Okey, agaknya berapa orang? Okey, laju eh. Okey, 700 orang ataupun 1000 orang, 3000 orang ataupun 313 orang. Okey, mana mungkin tentera Islam sikit ataupun banyak? Itu saya tak tahulah. Okey. So ada masa lagi, jangan risau. Jawab dengan tenang, jawab dengan relax. Okey. Okey, baik. Jawapannya adalah 313 orang tentera Islam yang terlibat dalam Perang Badar ini. So kita tengoklah berapa ataupun siapakah yang mendahului bagi soalan yang ke-9 ini, iaitu Siti Nabilah. Okey, lagi sekali dengan mata 8497. Okey, teruskan kita punya kahut pada malam ini, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, jawablah dengan betul. Dan mungkin di sebelah soalan ni
anda boleh melonjak ke tingkat yang pertama. Apakah tindakan tentera muslimin terhadap tentera Quraisy yang ditawan? Apakah agaknya tindakan tentera muslimin kepada tentera Quraisy yang ditawan? Adakah diseksa ataupun dibunuh ataupun membayar tebusan 1000 dirham ataupun dijadikan hamba? Saya minta maaf lah, saya punya suara malam ni pun dah pecah-pecah. Okay. Nanti saya minum air lah, okey. Okey, baik. Jangan risau. Kita ada banyak hadiah yang tersediakan. Jadi jawapannya adalah membayar tebusan 1000 dirham. 52 orang jawab dengan betul. Tahniah saya ucapkan. Jadi kita lihat siapakah yang menjuarai sesi kahut kita pada malam ini. Okey, kepada pemenang diminta bersedia. Okey. Sirah Nabawiyah Kak Ngan Badak Kubra kahut pada malam ini dimenangi oleh tempat yang ketiga Kawan Muzir, tempat yang kedua Zahrah Adnan, dan tempat yang pertama iaitu Siti Nabilah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada tiga orang pemenang. Okey, dan pihak penganjur boleh teknolah kepada nama-nama yang menang ini dan hadiah yang lumayan menanti anda. Okey, sila hubungi saudara Aiman 019-266-2557 untuk tuntutan hadiah. Okey, saya ulang, sila hubungi saudara Aiman 019-266-2557 untuk tuntutan hadiah, insyaAllah. Okey, tahniah lagi sekali saya ucapkan kepada para pemenang. Okey, diingatkan kepada semua pemenang yang telah diumumkan sebentar tadi, sila pastikan anda menghubungi pihak urus setia dan serahkan bukti pemenang bagi menebus hadiah anda. Sila rujuk nombor telefon yang tertera di skrin atau anda boleh menekan link yang telah diberikan di ruangan komen. Okey, terima kasih dan tahniah kami ucapkan kepada semua pemenang dan juga kepada semua para peserta yang telah menyertai program kami pada malam ini, insyaAllah. Dan tidak dilupakan juga kepada semua penonton yang setia daripada awal sehingga penghujung siaran. Semoga kita sama-sama dapat mengambil ilmu dan pengajaran daripada perkongsian sebentar tadi. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memohon kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengenalkan majlis ini. Okey, kepada semua penonton, okey, teruslah menimba ilmu dan mencari ilmu-ilmu kerana satu hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Membaca kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmah dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisi, insyaAllah. Sebelum berserai, diingatkan kepada semua peserta untuk mengisi borang kehadiran yang telah disediakan di ruangan chat ataupun komen. Okey, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada pihak kami sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekian saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Melayu, kalau kita ada Al-Quran dalam dada kita, Allah Ta'ala angkat rezeki kita. Jangan tunggu kita jadi orang Arab.
Adakah hukum nombor 6? Nabi tak buat. Mana ada hukum Nabi tak buat? Dia semayang tarawih, dia buat bukan 8-8 sambung lagi bagi 20-20. Dia masuk pula qiyamul lail. Dia bangun sahur sunnah dia buat. Oi, semua dia buat. Tengoklah, anak-anak sayang mak abah, rindu mak abah hari-hari. Tak boleh lupa yang hari kau boleh. Nak pergi buat baik, nak pergi berbakti pada mak abah. Bukan tempatnya, bukan kerana ia diciptakan untuk terisi dengan hal-hal tersebut. Tiba-tiba datang satu kafilah ataupun kabilah yang datang sampai ke tempat salat baginda dan para sahabat, dan kafilah tadi membawa barang dagangan. Kepada orang-orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala ingin kita merasakan bahawa musibah itu sebagai rahmat. Karena apa? Kalau hidup kita ni biasa-biasa sekalipun, kita masih lagi ada seorang ayah, kita masih lagi ada seorang ibu yang mendoakan kesejahteraan untuk kita sebagai seorang anak.